Jadi banyak gunanya ini untuk ini bisa juga untuk tidak hanya untuk di kaca ini. Jadi ini bisa untuk ngukir kayu. Ini seperti ini. Seperti ini. Ya. Halo teman-teman. Banyak sekali yang nanya, "Om, pakai mesin apa sih? Pakai mesin apa sih?" Nih, mesin yang saya pakai ini nih. Ini mesinnya mesin Foredom. Dia series SR. Ya, dia bisa ke kiri, bisa ke kanan. Ini seperti ini. Ini saya pakai. Ini ada modelnya. Ya kan, model SR. Voltasenya ini apanya ya, ampernya ya, buat seri baca sendiri ya. Dan ini ada kabel fleksibelnya, dan ini ada handpiece nya ini bisa dilepas ya. Nah, jadi yang dan ada ininya, ini pedalnya kita injak pakai kaki, dan ini ada untuk listrik ya. Itu dia kalau rusak sering di sini, di kabel fleksibelnya atau di sini. Ini kita bisa beli terpisah, harganya murah. Ini pun juga ini bisa dilepas seperti ini bisa dilepas ya. Ini muternya justru ke kanan ya. Ini dan ada kabel di dalamnya. Ini pun kita bisa beli kalau rusak. Ya, ini kalau rusak dia putus di sini atau putus di sini. Ada yang ujung ke sini, ya. Dan kalau ini yang rusak, biasanya kita lupa ngasih oli. Ya, ini harus dikasih oli ya sebelum kita mulai bekerja. Ini harus dikasih oli karena dari pabriknya nggak dikasih oli. Ini kita kasih oli sendiri biar dia nggak panas dan nggak merusak ini ya, biar awet. Ini saya gunakan untuk motong, untuk ngukir ya. Jadi banyak gunanya ini untuk ini bisa juga untuk tidak hanya untuk di kaca ini. Ini nggak hanya di kaca ya. Ini tinggal ganti, tergantung matanya. Ini hanya alat pemutarnya saja. Alat pemutarnya, ada yang pakai ini, alat pemutarnya bor. Mungkin kedepannya nanti saya akan membuatkan videonya yang hanya dari bor. Yang kalau kita nggak ada ini, cukup beli ini dengan menggunakan bor biasa. Kalau kita hanya punya bor, jadi ini bisa untuk ngukir kayu. Ini seperti ini. Seperti ini. Ya. Jadi ini banyak gunanya, banyak sekali gunanya. Tapi saya lebih sering menggunakannya untuk di botol. Ya, ini jadi saya hari ini memberitahu teman-teman yang banyak menanyakan mesinnya pakai apa. Mesinnya yang ini Foredom. Belinya di toko online. Dulu saya belinya mungkin sekitar 700 ribuan atau paling mahal hanya 1 juta ya. Itu lengkap satu set ini, kabel fleksibel, handpiece, dan kunci pembukanya untuk mengganti ini nih ya. Oke, hanya sampai di sini. Silakan kalau ada pertanyaan di komen, dan jangan lupa saksikan terus video-video saya agar kalian bisa berkreasi dengan botol. Bye.